Hei, itu abang kah? Serahkan barang-barang kalian. Jangan, Tuan, jangan. Ya, sebelum yang kami dapatkan, Tuan. Iya, Tuan. Apalagi sekarang musim kemarau panjang. Saya tidak peduli. Sebentar, Kanjeng Guru. Diam kau. Sepertinya di sana ada keributan. Astagfirullahaladzim. Mari kita ke sana. Jangan, Tuan. Ada apa ini? Tolong kalung ke sana. Tolong. Kami dirampok, Tuan. Hei, ke sana. Tak usah ikut campur. Wahai saudaraku, sesungguhnya apa yang kau lakukan ini dilarang dalam agama. Sudah, kita pergi saja. Tidak guna ngomong dengan orang ini. Ah! Terima kasih, Tuan. Sudah menolong kami. Sudah sepatutnya saya menolong kalian. Apakah kalian tahu tempat penginapan di sekitar sini? Sebaiknya Tuan menghubungi kepala desa di sini. Rumahnya ada di sebelah sana. Baiklah, terima kasih. Iya, sama-sama, Tuan. Assalamualaikum. Sialan, gara-gara kedua orang asing itu, aku jadi gagal untuk merampok kompeti. Jadi, di sana mau tinggal di sini. Mau mengatur desa saya? Kepala desa, bukan maksud saya ingin mengatur desa ini. Niat saya murni hanya ingin membantu desa ini. Barangkali saya bisa membangun sebuah bendungan ataupun saluran air yang intensif agar desa ini sejahtera seperti sedia kala. Saya tidak tahu apa maksud Kisana berbicara omong kosong seperti ini. Saya tidak mau keberadaan orang asing seperti Kisana ini membuat hancur ketentraman di desa saya. Kepala desa, Gofur, hentikan. Tunggu kami di luar. Tapi Kanjeng Guru. Baik, Kanjeng Guru. Wahai para warga, maksud saya mengumpulkan bapak-bapak. Saya ingin memberikan pengumuman bahwasannya di desa kita telah kedatangan dua orang asing. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka saya menunjuk seseorang untuk dijadikan sebagai kepala keamanan, yaitu Prayoto, dan sekaligus menjadi calon suami dari anak saya, Anjani. Bagaimana para warga? Setuju? Setuju! Hidup Prayoto! Apa? Aku harus segera untuk memilih Prayoto. Singkong. Berjualan apa kau, Pak Tua? Saya jualan singkong, Pak. Memang, desa kita sangat memprihatinkan. Air sulit dicari. Apakah kita harus melakukan ritual penumbalan seperti 10 tahun yang lalu? Saya juga berpikiran gitu, Pak. Saya beli singkongnya satu, Pak. Silakan. Hei, Pak Tua. Apa yang kau bawa? Saya perjualan singkong, Tuan. Coba saya lihat. Silakan. Makanan apa ini? Hanya ini yang saya dapatkan dari hasil panen, Tuan. Apa jangan-jangan kamu mau meracuni warga ini? Tidak, Tuan. Alasan? Jangan, Tuan. Hanya ini yang kami dapatkan, Tuan. Tolong! Siapa kamu? Apa kamu orang asing itu? Kamu macam? Tolong kakak. Ada apa ini? Tuan, tolong saja hamba, Tuan. Kakak. Lukanya cukup parah. Mari kita bawa mereka. Bawa saja dia di kamarku. Karena itu adalah satu-satunya tempat yang paling aman, Tuan. Baiklah. Tuan, tolong selamatkan kekasih hamba, Tuan. Insya Allah, saya akan berusaha sekuat tenaga.
tetapi semuanya kembali atas kehendak Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, apa itu Allah? Allah adalah Maha Pencipta. Allah adalah Esa dan Allah adalah Maha Pembasmi. Kakang, Kakang sudah bangun. Jadi mereka yang membawaku ke sini dan mengobatiku. Iya Kakang, mereka yang telah mengobati Kakang. Kami mohon maaf, kami tidak bisa menyelamatkan kawan-kawanmu. Ketika kami tiba, kawan-kawanmu sudah tiada dan kami menemukanmu dalam keadaan terluka parah. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan hamba. Baiklah, saya akan pergi ke hutan mencari obat untuk Raden. Terima kasih Tuhan. Sama. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Anjani, saya ingin keluar untuk menghirup udara segar. Maukah kamu mengantarkanku? Baik Karang, tapi Ndoro, keadaan Raden masih belum pulih. Apalagi sekarang Sunan dan Kutus sedang berhutang mencari obat untuk Raden. Tidak apa, biar aku yang akan menjalani. Pastri, tolong siapkan makan dan minum untuk Karang. Lihatlah, pria itu sudah tidak ada. Apa jangan-jangan dia dibawa oleh kedua orang asing itu? Bisa jadi Ki, mungkin saja mereka yang membawanya. Maaf Ki, saya melihat pria dengan kedua orang asing itu dikembalikan jadi ditambahnya. Apa? Tidak mungkin anakku yang melakukannya. Sudah, mari kita pergi ke sana untuk membuktikannya. Desa, lihatlah itu. Ternyata putrimu sudah menjadi pengkhianat. Dia telah menyembunyikan Prayoto dan kedua orang asing itu. Anjani, apakah benar yang dikatakan Ki Mantra? Tidak, Romo. Apa yang dikatakan Ki Mantra itu tidak benar. Semua itu bohong. Saudaraku, baru saja saya mendapatkan wangsit dari Sang Hyang Taya bahwa hanya ada satu cara untuk membersihkan dosa Anjani yang menjadi pengkhianat, yaitu dengan mengorbankannya. Ki Mantra, saya mohon Ki Mantra jangan lakukan itu, karena ini anak saya satu-satunya Ki. Apakah tidak ada cara lain? Tidak, Pradesa. Saya tahu bahwa kamu sangat menyayangi Anjani. Tapi lihatlah, Anjani telah mengkhianati kasih sayangmu dan para warga. Maka kita harus melakukan pengorbanan ini. Setuju para warga? Setuju! Baiklah Ki, jika itu yang terbaik desa kita, lakukanlah. Baiklah para warga, bawa Anjani ke tempat penunggalan. Ayo kita bawa cepat. Bukan seperti ini caranya untuk menurunkan hujan. Tidak harus mengorbankan seseorang untuk dijadikan persembahan, apalagi harus melakukan ritual-ritual sesat seperti ini. Bicara apa kau ini? Apakah kamu bisa menurunkan hujan tanpa pengorbanan? Bagaimana jika kita membuat kesepakatan? Apabila saya bisa menurunkan hujan tanpa pengorbanan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hentikanlah ritual-ritual sesat ini dan lepaskan Anjani. Coba saja kalau bisa.
cari setuan itu, cari. Tuan, tunggu tuan. Ada apa Kimantra? Kami ingin mengikuti ajaranmu tuan, tapi bagaimana syaratnya tuan? Bila itu kemauan kalian, mari ikuti saya. Baiklah, kalian ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam Islam diajarkan bahwa wanita harus menutup auratnya. Maka dari itu, bagi yang perempuan,